Manchester City tersandung di Liga Inggris. Kalah dari Brentford dan membuat Arsenal semakin kuat di puncak Liga Inggris. Pep Guardiola belum menyerah. Benar, Manchester City kalah 1-2 dari Brentford di Liga Premier pada hari Sabtu kemarin. Di klasemen Liga Premier sementara, Arsenal memimpin dengan 37 poin. Manchester City di bawahnya dengan 32 poin. Liga Premier mati karena Piala Dunia 2022. Arsenal bisa merasa nyaman di atas dengan keuntungan 5 poin. Tetapi Manchester City tidak menyerah. Ini diungkapkan oleh manajer kota, Pep Guardiola. Dia berkata, City masih belum terlalu jauh dari Arsenal. Ini adalah kompetisi. Kami baik-baik saja sebelumnya, tetapi akhirnya merasa kalah, tambahnya. Brentford match-up City 2-1 Pep Guardiola menjelaskan. Liga Inggris adalah kompetisi yang ketat dan sulit. Sekarang Guardiola dan timnya akan beristirahat sejenak dan kemudian siap untuk menginjak gas. Liga Inggris. Seperti yang dikatakan orang-orang itu adalah liga yang sulit. Jadi, kami siap bertarung, katanya.